Adakah Islam membenarkan perkawinan campur Muslim berkahwin dengan lelaki Kristen? Kalau terjadi Muslimah menikah dengan Muslim, tiba saja Muslim ini murtad, automatically pernikahannya fasad. Kalau dia tetap serumah, maka zina, haram, na'uzubillah, fasad. Ulil amri wajib memisahkan dua orang. Sedangkan yang sudah nikah saja wajib difasakh, apalagi yang belum nikah. Maka kita jaga. Ini aneh. Kenapa mesti muslimah menikah dengan non-muslim? Tak adakah anak muda di Kedah ini yang jantan dan perkasa untuk menikah dengan anak muslimah? Kenapa mesti dia yang menikah? Mana laki-laki tidak? Oleh sebab itu maka la tunkihul musyrikin, jangan kau nikahkan. La tunkihul musyrikina hatta yu'min, jangan kau nikahkan anak gadismu, adikmu, cucumu muslimah dengan lelaki yang tak Islam. Wala amatum wala abadum mu'minun khairum min musyrikin, seorang lelaki hamba sahaya berkulit hitam buruk lebih baik daripada musyrik walau a'jabakum, daripada seorang musyrik walaupun dia mengagumkan, menyenangkan, kaya raya, banyak harta, tapi yang ditengok adalah iman. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau kau tengok ada seorang lelaki yang kau suka din agamanya, wa khuluquhu baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak gadismu. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid, kalau tidak kau lakukan terjadi kerosakan yang amat sangat besar. Wahai tuan yang punya anak gadis, wahai puan yang ada anak gadis, nikahkanlah dengan anak-anak lajang yang soleh-soleh ini. Jangan buat mahar terlampau mahal. Bila mahar mahal, maka zina murah. Pemuda-pemuda yang nak nikah lepas ini terus datang. Ini hati mereka sedang lembut. Jangan petang nanti naik harga lagi.